Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam, pokoknya selamat melihat video gue ini. Nah, jadi buat teman-teman nih, gue mau kasih tahu. Jadi mungkin buat beberapa hari atau 1, 2, 3 hari ke depan, gue belum bisa live karena baru aja kemarin kelar acara gue. Jadi gue belum bisa balik ke galeri gue ini karena gue masih di rumah mertua. Jadi ya mau nggak mau lah gue harus nunggu 1, 2, atau 3 hari. Tapi ya kalau misalkan bisa balik cepat, gue bakal balik live lagi. Kalau buat sekarang gue belum bisa live. Jadi ini gue hanya apa? Hanya bisa balik sebentar. Jadi buat bikin video aja, buat video sedikit video reaction soal ini, soal Parzetti itu kemarin dia main, terus ada satu kejadian lucu yang gua liatnya itu sendiri gua ngakak. Sampai sekarang gua kalau ingat gua masih ngakak itu videonya. Jadi buat teman-teman yang jelas buat yang pengen tahu itu channelnya Parzetti itu ada di sini. Bentar ya, bentar. Di wait. Okay, ada di sini nih. Jadi buat teman-teman videonya. Jadi nih dia ada di sini. Nama channelnya adalah Maja Tito Sadewo. Jadi buat teman-teman silakan di subscribe, silakan dibantu share, silakan di like juga kalau misalkan apa ya. Ini salah satu anggota squad gue. Jadi di sini gue bakal ngasih tahu gimana video yang gue bilang lucu itu. Dan satu kali lagi gue bilang makasih buat teman-teman yang udah support, makasih buat teman-teman yang udah selalu bantu gua, selalu apa nungguin gua live atau gimana. Karena sekarang gua masih ngurusin nikahan gua nih, kuku aja masih merah-merah tuh. Deh, ini kebetulan udah ada istri gua di sebelah. Nih. Tuh, jadi kita udah sah. Jadi buat teman-teman yang mau tahu videonya ini langsung aja gua reaction ya. This is it videonya. Bang. Dua, tiga, gas kan? Gas kan, tadi ya. Bang. Enggak, pokoknya di sini bakal teman-teman bakal bisa lihat kalau gue bilang itu. Mati dong. Mati dong. Mati kalian. Mati dong, gitu ya. Enggak bisa ngelunting. Enggak bisa ngelunting. Luting, Pak. Luting, bukan lunting. Aku nggak bisa ngelunting anjay. 99 lunting bukan lunting. Di sini ulang lagi dong, mati cepet. Ya enggak ntar ini 99 banyak. Jadi dia turun di mil guys, dia turun di mil dan dianya bisa ngelut apa-apa dong. Gua nggak bisa ngelut gitu, kondisi awalnya kayak gini dan tiba-tiba tuh disconnect ke laut. Apa yang off ini? Enggak off. Apaan off? Jadi kondisi dia di sini sinyalnya parah banget guys. Ya sinyalnya parah banget dan ini tuh tidak dapat mencoba apa tadi, pokoknya gua nggak begitu baca. Dan sini garuk-garuk kayak monyet. Dan mukanya udah mulai nggak enak karena lihat kondisinya kayak gini guys. Ya. Dan dia masuk ke dalam air. Tak bisa berenang selagi. Tidak bisa berenang. Tidak bisa dipakai selagi di darat bisa berenang gitu. Ngapak anjir. Woi. Ngapak anjir. Apa-apa. Woi. Di darat kok bisa renang? Jadi kayak gini. Jadi posisinya teman-teman bakal ngelihat ini apa yang bakal terjadi. Wah, ini cheater. Ini buat dekat mau. Ini versi terbaru ini. Ini ya, lihat dong. Tuh, aku spasi-spasi nih enggak mau loncat dia. Spasi-spasi enggak mau loncat. Wah. Ngelag ya, Bang? Sinyalnya ngelag ya? Enggak, sinyalnya enggak. Dan wih, Tara. Wih, kece enggak tuh? Wih, kalian enggak lihat tuh kece enggak tuh? Dan Bang, aku screenshot, Bang. Aku screenshot. Oke, monggo. Dan dia berenang di darat, guys. Berenang di darat gimana tuh? Bangsat ya, enggak tahu, Pak. Gua ngelag itu, Pak. Wih, nah, jeter gua aja. Gua di situ lagi nonton, guys. Nah,
Dan gua ketawa sampai sekarang masih ngakak gua kalau liatin video. Peter murni. Peter murni. Kedebung banget sumpah ini. Nih. Seriusan enggak bisa nembak dong. Kedebung momen guys. Kawa-kawa anjay. Ini ini bukan WTF moment ya. Tapi ini kedebung momen. Gua tahu kau pernah bicara sama cheater gua. Anjir cheater. Anjir bukan cheater gua anjay. Anjir bukan cheater gua katanya. Ini baru kece. Parset. Anjing looting aja bisa. Lah yang looting bisa ini. Yang looting dia bisa, guys. Di darat anjay. Tapi dia enggak bisa ini, no. Tuh, dia enggak bisa masuk. Dia enggak bisa masuk ke dalam rumah atau gimana. Yang bentuknya dia ada. Pak anjay. Pak Riki nanti mabar ya. Itu tuh nanti bilang Pak Riki tuh. Kayaknya kalau ditabrak mobil bisa. Coba kamu ambil mobil dong. Lagi banjir FF-nya kayaknya. Lagi ya, banjir FF-nya kagak. Oh, mungkin bisa gini mungkin. Naik atas, turun. Bikin konten ini. Is konten, bro. Konten bang. Pokoknya nih ini is malam. Content. Waktu malam ini dianya koneksinya jelek banget lawan guys. Sama koneksi Imba, NESC lawan gak, sama Imba itu enggak kelihatan orangnya. Enggak bagus. Wah, banget koneksi dia malam. Aku dong, bisa renang kayak gini. Renang. Ayo balapan sini. Ayo balapan. Pokoknya gitu dah kalau gue bilang ya. Besok gue bikin konten reaction pak. Waka waka gue anjay. Lihat tuh, jadi udah gue janji sama dia. Besok gue bikin reaction pak. Besok buat videonya ini. Ya bentar, itu kan ada. Ini sumpah banget guys. Inilah menambahkan kedebung momen kalau gue bilang ya. Lihat di darat. Yang satu lompat, yang satu ini. Aku nanti coba ah. Coba renang langsung. Aku coba. Jadi posisinya gini guys, jadi posisinya dia ini lagi mabar sama viewernya, dia lagi live gitu. Dan channelnya yang tadi, silakan aja. Tidak hanya di GTA yang bisa kayak gini. Ya silakan aja kalian subscribe gitu dong. Channelnya. Siapa tahu ntar ketemu momen yang kayak gini juga ya. Jadi pokoknya. Nanti kalau nembaknya gimana pak? Gak bisa nembak, gak bisa pakai senjata lo. Lo, gak jelas lo. Gak jelas lo, gak bisa nembak nih tadi. Dia nggak bisa apa-apa guys, jadi dan di sini untungnya dia tuh kagak ketemu musuh gitu, untungnya di situ gitu. Tri ekstrim, gue ketawa sendiri. Naik ke atas juga coba. Gue ketawa sendiri gitu kan. Untungnya kayak gitu nggak ada musuh, nggak ada apa, dia jalannya aman gitu berdua itu. Kalau ke atas tingkat kayaknya bisa. Ke atas tingkat katanya. Jalan bisa. Kalau enggak bisa dikill kotak dong. Wah, ya auto buya dong ini. Di GG kan kalau enggak bisa dikill ya, auto buya itu. Mama bisa juga. Tapi enggak bisa loncat dong gua. Anjir. Ini enggak bisa loncat mau ke bawah anjir. Tadi bisa jalan? Jalan apa? Oh, enggak bisa. Tadi turun dari tangga ke tangga. Bisa. Oh, jadi tampilannya gini guys ternyata. Tampilan di dia beda sama yang di tampilan Parsetinya gitu. Tuh dia coba ya. Lagi. Ini ya, turun ya. Bro, ngambang dia. No. Ngambang lagi. Ngambang lagi. Udah kayak tokai guys, ngambang. Enggak bisa loncat, mau lewat jendela. Ini disuruh lewat jendela dia enggak bisa lompat gitu kan. Sebenarnya jauh dong. Dan zonanya jauh, dia hanya berenang ya. Aku main apa gini. Bangke. Pak Zeti. Sumpah ini masif. Ini pego banget dia sumpah. Kalau gini terus ini momen-momen kedebung banget. Sumpah kalau gini. Si X mobil dong. Mobil dong. X. Tabrak pakai mobil. Enggak, aku naik mobil. Jadi dia kondisi dia jalan sembarang lah. Dia bukan jalan ya, berenang ya, berenang. Cari mobil aja bang, nanti kamu supirnya. Iya, GG enggak tuh. Liatin tuh. Liatin tuh. Facecamnya itu nge-freeze itu malam guys. Itu malam dia nge-freeze dan apa ini? Dan sumpah. Gue itu malam ngakak aja tuh. Lihat nih. Ini chat gua ngakak kerjaan gua aja. Iya, seriusan. Patah-patah, iya. Sorry, facecam-nya patah-patah, sorry ya. Enggak tahu nih kenapa ini. Ini jelas buat teman-teman. Ini musuh lihat, wih, cheater anjay.
Lu lihat kata dia cheater ini anjay gitu. Gua kok berenang, ini bener kok berenang. WTFF. Fanscamnya patah-patah. Tembak tong merah bang biar biar mati. Aja itu ada mobil biasanya. Jatuhnya jadi jembatan GG. Di sini ada rumput-rumput laut. Oh, ada yang pakai mobil. Di sini ada rumput-rumput laut. Come with me. WTR moment. Itu rumput darat. Lu bukan berenang di laut ke debu. Gua cheater bodoh amat. Cheater versus top. Nah jadi jadi di sini dia diambilin mobil gitu. Dan ternyata bisa guys. Bisa ditumpang dong. Oh bisa bisa. Tuh ternyata bisa. Oke, nice. Dan benar, udah balik lagi ke awal. Oke, okay, bisa ini nih. Bisa. Balik lagi ke awal dia. Dia balik lagi ke awal, udah bisa lompat, udah bisa nembak-nembak gitu, udah bisa looting. Tapi kayak masih ada efek airnya, Bang. Masa sih? Tapi di tampilan ini, di tampilan temennya yang lihat masih ada dia lari itu masih ada ini, masih ada efek airnya. Noh kan. Masa air apa sih? Enggak ada dong. Ya, jadi posisinya dia masih basah gitu kalau kata bini gue. Masih ada efek air nih. Dia masih betek ternyata ya. Oke, ya. Balik lagi kan. Wah, Sarah telat di sana. Pengantin baru ngomongin apa becak-becak. Ada WTF moment. WTFF gua ya. Gua habis ini buat konten. Tanya yang lihat live-nya apa juga berenang? Enggak lah, kalau kan live-nya ikut sama aku dong. Jadi lu rekam lah, cobalah kirim ke aku nanti. Jadi gue bilang gini, kenapa lu naik mobil, Pak? Gue bilang gitu kan sama dia. Biarin jadi konten full, gue bilang gitu tadinya. Oh iya ya, Pak, kenapa enggak gitu? Tapi dia takut. Konten full waka-waka. Iya anjay, lupa, Pak. Iya. Gak apa-apa lah. Dia takut ke Bennett, tapi kan ada rekaman awalnya kan ada gitu loh. Dia kan enggak ini, dia enggak apa. Ya enggak ngerekam tadi. Enggak ngecip atau gimana kan. Aku kirim SS-nya aja. Oke, kirim boleh SS-nya kirim aja. Ya aku enggak punya AR nih. Siapa T-Rex? Nanti minta nomornya di IG aja ya, Bang ya. Iya. Ya DM IG aja enggak apa-apa. Tapi di sini belum kelar, guys. Di sini ada lagi kejutan yang lain nih. Rapli. Di sini ada lagi kejutan yang lain ya. Di mana kejutan itu? Tadi IG-nya udah aku follow. Enggak tahu balik. Pokoknya gua bilang ini momen kedebung, guys. Sumpah ini momen kedebung banget. Anjay. Momen kedebung. Tak macam kayaknya kalau ke air ngebak lagi kan ini. Enggak ada air ini dulu. Kita di map-nya. Kayaknya kalau ke air ini ngebak lagi kata kata. Minta air dong. Kata ada satu view-nya. Oke, thank you. Thank you. Apa ya? Kalau bahasa gue itu sengku, guys. Ya, itu tadi kepletot lidahnya. Sengsu. Konten full tadi ya. Ngunting tadi. Anjir, Pak Riki, nanti aku di-report dong sama orang-orang dong. Ngunting ya. Gue di report nanti kalau ada lagi lah. Ntar gue di report katanya. Itu jadi gue bilang gini, nggak apa-apa apa biar jadi konten full gue bilang gitu kan. Kedebung, pak oblo. Nah, oblo nih, oblo sama orang. Kebo aja lah. Nah, pokoknya di sini teman-teman bakal lihat di mana yang gue bilang di sini momennya dia. Masih nggak ada bang. Dia suram banget dari jembatan itu. Nih lihat ya. Dia besok mau coba lompat dari jembatan dan dan ternyata di depan itu banyak musuh. Tahu-tahu ngebak lagi dong. Itu banyak musuh. Enggak bawa lah. Iya, kagak lah. Pokoknya ini momen dia parah banget ini. Seriusan ya. Gua galau dong. Jadi dia tujuannya ke sini adalah dia mau lompat dari jembatan masuk lagi ke air, mungkin ngebak lagi gitu. Dan tiba-tiba dia ditabrak sama mobil. Kagak jadi anjir. Dan dia mati di situ. Dan dia mati di situ segera, guys. Jadi itulah yang gue bilang WTF momen Pak Arzetti. Ya. Udah ngebak gitu ya. Udah ngebak terus
berenang di darat, udah bener mau coba ngebak lagi, ternyata dianya ditabrak sama mobil. Pokoknya gitu deh, gitu ya guys ya. Jadi itulah reaction video goblok ya. Itulah video reaction gobloknya Pak Arzeti yang gue bilang. Pokoknya itu video sumpah kocak banget. Jadi buat teman-teman yang mau subscribe, silakan cari aja Maja Tito yang tadi gue bilang itu. Itu tadi yang apa videonya, silakan aja di subscribe ya. Jadi silakan di subscribe, silakan di apa, karena gue belum bisa live. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan live, silakan ke channelnya dia dulu atau channelnya Pak Raden. Ntar semuanya gue tulis ada di deskripsi. Silakan aja cek di deskripsi. Di situ semuanya ada semua. Channelnya dia, Pak Arzeti yang tadi, Pak Raden, Pak Fik, semua yang ada teman-teman gue yang live, yang selalu live. Jadi gue pamit dulu karena gue kayaknya mau cabut lagi guys. Jadi gue pamit, thank you semuanya. Sorry gue belum bisa live. Jadi yang jelas kalau gue udah balik, gue bakal live lagi ya. Makasih udah support, makasih yang pokoknya selalu support gue lah ya. Pokoknya gue Ricky Siswandi, gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.